Halo, jumpa lagi dengan saya, Ego. Seperti biasa, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana caranya kalau kartu kredit kalian dibobol oleh penipu. Apa yang harus dilakukan? Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa video saya ini di subscribe ya, dan dikasih like juga. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Masalah kartu kredit yang dibobol oleh penipu, sebelumnya saya sudah memberikan informasi itu melalui video-video sebelumnya. Tapi masih juga banyak yang bertanya, makanya saya angkat masalah ini lagi. Kalau kartu kredit yang dibobol oleh penipu, itu biasanya melalui telepon. Jadi, biasanya penipu itu mengatasnamakan pihak bank, petugas bank. Dia nanya OTP yang ada di handphone kalian. Masalah OTP itu sifatnya tanggung jawab 100% debitur atau nasabah. Jadi masalah OTP, apapun bentuk ceritanya, bentuk alasannya, selagi kalian memberikan OTP itu kepada orang lain, itu kalian yang bersalah. Karena tanggung jawab itu ada pada kalian. Bukan apa-apa, pihak bank tidak mungkin menanyakan OTP. Itu sifatnya pribadi. Sekalipun pihak bank tidak boleh menanyakan itu. Jadi gimana Pak, saya tidak mampu lagi bayarnya, kan bukan saya yang pakai. Masalahnya bukan itu. Itu dianggap kelalaian, kalian yang lalai. Saya bukan menyalahkan kalian, karena memang penipu itu yang pintar. Berbagai trik digunakan oleh penipu. Kalau tidak pintar, berarti penipu itu tidak bisa jadi penipu, ya enggak? Jadi kalau kalian sedang mengalami kondisi seperti ini, yang kalian harus lakukan, pertama kali kalian lakukan itu, kalian melaporkan ke pihak bank. Itu melalui call center ya. Call center kartu kredit. Di saat kalian baru pertama kali dapat penipuan, kalian diminta OTP itu, kalian konfirmasi ke pihak kartu kredit. Masalahnya, dan biasanya penipu itu langsung bertindak cepat. Dapat OTP, langsung disikat limit yang ada di kartu kredit. Walaupun dia itu sudah mengambil, sudah membelanjakan, setidak-tidaknya kalian berusaha dulu, telepon ke call center dulu, atau dibatalkan. Kalau tidak bisa, yang penting kalian berusaha dulu. Yang kedua, kalian lapor polisi. Lapor polisi bahwa itu adalah tindakan penipuan. Mudah-mudahan itu akan diproses. Mudah-mudahan juga ketangkap juga. Setelah kalian lapor polisi, kalian pasti mendapatkan surat laporan. Surat laporan itu kalian telepon ke bank. Call centernya, call center kartu kredit. Kalian telepon ke call centernya, kalian sudah kena tipu. Ini buktinya saya sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, pastinya bank tidak akan memberikan namanya keringanan ataupun memberikan dispensasi. Karena itu dianggap kelalaian. Antara bank dengan nasabah, dengan debitur. Antara penipu, penipu dengan Anda. Jadi beda, harus dibedakan. Kalian urusan dengan penipu itu dengan kepolisian. Kalian dengan pihak bank antara kreditur dan debitur. Jadi kembali lagi seperti tadi, itu kan dianggap kelalaian. Bank akan mengganti semuanya apabila, ini apabila, apabila itu adalah kesalahan sistem. Kalau kesalahan sistem, bank pasti akan mengganti 100%. Tapi mereka pasti melihatnya dulu ya permasalahannya. Ini adalah musibah. Saya hanya mendoakan semoga rezeki kalian akan dapat lebih baik lagi. Jadi bank hanya bisa memberikan keringanan kalau kreditnya itu sedang bermasalah. Atau kondisinya macet. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.